الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran. Alhamdulillah kita pada hari ini Ahad 4 Ramadan 1444 bersamaan dengan 26 hari bulan 3 2023 kita teruskan pengajian kita, sambungan daripada Ustaz Saibun tadi bermula ayat 7. Ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisaa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار
وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Orang-orang lelaki ada bahagian pesaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pesaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan dan ditentukan oleh Allah. Dan apabila kerabat yang tidak berhak mendapat pesaka dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin hadir ketika pembahagian harta pesaka itu, maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan anaya kepada anak-anak yatim oleh orang-orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yatim di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul menepati kebenaran. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pesaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, yakni separuh harta. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara adik beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembahagian harta pesaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan bagi kamu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka harta kamu beroleh 1/4 dari harta yang ditinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutannya. Dan bagi mereka isteri-isteri pula 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka isteri-isteri kamu ialah 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayar hutan kamu. Dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah 1/6. Kalau mereka pula saudara-saudara yang seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada 1/3
dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutan-hutannya. Wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyabar. Segala hukum yang tersebut adalah batas-batas syariat Allah. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kejayaan yang amat besar. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kekallah ia di dalamnya dan baginya azab siksa yang amat menghina. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wabadu. Alhamdulillah, kita dah dengar ayat yang kita baca muka surat 78 dan juga 79, di mana ana tak akan terjemah kali yang kedua tapi nak petik beberapa perbincangan. Di antaranya ayat yang ketujuh, Allah SWT nyatakan bagi setiap orang ada bahagiannya dalam harta pusaka. Setiap orang ada harta, ada bahagian dalam harta pusaka. Jadi lirrijali nasib, laki-laki ada bahagian. Demikian juga walin nisa'i nasib, bagi orang perempuan pun ada bahagian. Ayat ini nak membatalkan perangai buruk orang-orang Arab jahiliyah. Mereka tidak beri pesaka kepada orang-orang yang lemah, du'afa, seperti wanita, kanak-kanak. Sebab dia kata wanita ni tunggu makan ya kat rumah. Kanak-kanak pula tak buat kerja. Jadi yang buat kerjanya ar-rijal al-aqwiya, laki-laki yang kuat saja buat kerja. Jadi itulah maka datangnya Islam, Allah Subhanahu wa taala beri hak. Laki-laki ada bahagian, perempuan ada bahagian. Laki-laki ni dia kira asal ke jenis laki-laki, walaupun baru beranak tadi, sama aja dia akan dapat bahagian yang tersendiri. Contohnya, seorang bapa ni meninggal, kemudian anak dia baru lahir, pun sama dengan adik-beradik dia yang sudah lepas. Nah, itu dipanggil keadilan dalam Islam dalam masalah yang besar ini. Isu yang kedua, wa idza hadaral qismata ulil qurba. Kalau orang datang, waktu kita duk bagi pusaka, dan bila apa saja kita duk bagi pusaka mungkin sukar sikitlah kita nak bagi hak. Tapi kalau kita duk bagi apa saja barang-barang, benda-benda yang kita duk bahagikan kepada orang, maka jangan lupa kita beri juga kepada orang-orang yang datang. Nah, itu dalam ayat kita farzuquhum minhu, makna kita beri sebahagian daripadanya, sikit daripadanya. Contohnya kita sembelih lembu seekor, orang mari, jangan kata awak tengoklah ini bahagian kita lah, holokan sikit pembahagian-pembahagian setakat mana yang kita boleh beri. Itu di antara adab yang Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita pada jemaah sekalian. Kemudian kalau kita tak nak beri, orang mari minta kita tak nak beri, jangan jerekah. Saya kata bahasa pakir, bahasa miskin, bahasa apa ni, malah kerja lah. Tengok Allah sebut dalam ayat, Tuhan kata wa qulu lahum qawlam ma'rufa. Cakap baik. Maaf saudara, maaflah saudara, saudari, ini pembahagian untuk keluarga. Yang awaknya mari semula pula, nanti kita bagi kemudian nanti. Itu dia panggil adab, uslub, gaya yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita supaya kita belajar. Kemudian datang ayat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan. Kita ni duk mikir, kalau aku mati, anak-anak kecil, siapa nak jaga? Siapa nak buat baik? Maka Allah SWT ajar kepada kita, siapa yang takut? Siapa dia rasa dia bimbang? Nanti anak dia tak ada orang peduli, tak ada apa?
maka waktu dia hidup, dia kena buat baik kepada anak orang. Dia kena baik kepada anak-anak orang. Jadi supaya insya-Allah orang tadi orang lain akan buat baik juga kepada anak dia apabila dia tidak ada. Cerita ni tak boleh cerita dah, tak cukup masa. Baiklah. Cerita Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ketika dia nak mati, orang tanya, "Mu tinggal apa kepada anakmu?" Dia kata, "Aku tinggalkan kepada mereka Allah, iaitulah apa dia tawakal kepada Allah setelah diberi didikan yang baik dan dia yakin Allah Ta'ala akan jaga anak-anak dia." Jadi kita kalau kita rasa bimbang, anak-anak kita nanti terbiak, kita juga waktu kita hidup, tolong jaga anak-anak orang-orang yang lemah, anak-anak yatim. InsyaAllah Allah Ta'ala akan jaga anak kita. Kemudian datang ayat, yusikumullahu fi awladikum. Yusikumullahu fi awladikum. Allah Ta'ala wasiatkan kepada kamu, ayat yang ke-11. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala wasiat kepada ayah, suruh jaga anak-anak. Ulama kata, ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala lebih rahmat kepada hamba dia daripada hamba dia sendiri. Maknanya kita dengan anak ni memang kita sayang. Tapi Allah pesan lagi, mu jaga baik-baik anakmu. Bagi harta sama baik, dengan adil. Jangan duduk berat sebelah, jangan duduk apa ni. Anak yang kita sayang, kita beri banyak. Hotok sayang, kita beri sikit. Lah, tidak baik. Kemudian di akhir ayat, Allah Ta'ala kata, setelah min ba'di wasiyatin, setelah kamu buat wasiat ataupun tunaikan hutang, baru bagi pusaka. Jadi di sini kenapa, sedangkan dalam tertib harta si mati, kita kena bagi hutang dulu, baru wasiat. Dalam ayat, kenapa Allah sebut wasiat dulu baru hutang? Jawabnya, hutang ada tuan yang akan menuntut. Tapi wasiat ni sekadar ihsan. Aku berwasiat beri pada orang ni. Orang penerima wasiat nak mari pun malu mata. Hai. Malu nak minta. Sebab bukan hak dia. Tapi si mati berihsan kepada dia. Maka Allah Ta'ala susunkan dalam ayat, jaga wasiat, selepas wasiat, dan hutang. Sepatutnya hutang dulu mengikut dalam tertib. Jadi kita berpindah kepada 79. Allah SWT sebut dalam ayat ini, dalam muka apa ni, ayat ini ada beberapa perkara yang perlu kita kena ingat. Di antaranya, walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kamu separuh daripada peninggalan pasangan kamu. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini bahawa yang kita boleh harta pusaka ni selagi berpasangan. Mana kalau sudah bercerai, tak ada hak lagi isteri nak dapat pusaka bekas suami dia, ataupun suami nak ambil pusaka bekas isteri dia, tidak ada hak lagi. Jadi selagi kamu masih lagi azwaj, masih lagi berpasangan, kamu berhak untuk menerimanya. Kalau tidak, tak ada hak. Kemudian dalam ayat ini beberapa kali diulang kalimah mim ba'di wasiyatin. Jadi semua itu menunjukkan bahawa pentingnya kita jaga wasiat. Jangan sekali-kali kita langgar wasiat-wasiat yang diberi oleh orang-orang kita, ayah kita, mak kita, atau siapa saja yang berwasiat, kena jaga. Maka dalam ayat ini Allah sebut juga ghayra mudarrin, tidak memberi mudarat. Jadi wasiat jangan mudaratkan. Setengah orang ni dia wasiat harta dia sebab nak lari daripada pusaka. Nak lari daripada penerima pusaka. Contohnya dia tak apa setuju dengan penerima pusaka. Dia wasiat kepada orang lain. Kita kata lah, Allah Ta'ala sebut, ghayra mudar, wasiat itu diluluskan kalau tidak memberi mudarat kepada orang. Wasiat minallah, itulah peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita beberapa perkara yang perlu kita buat, iaitulah tentang kedudukan wasiat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, jangan kalau seorang tu ada tanggungjawab, jangan dia tidur satu malam, dua malam kecuali wasiat ada di kepala dia. Maknanya kita sekarang kita tahu, kita buta dengan orang. Buta sama kita, orang kampung. Tak ada surat, tak ada apa, tulis wasiat. Aku ada hutang dengan sekian, dengan pulan. Mana kalau kita mati, anak kita tengok, oh, arwah ni ada hutang, ada. Jadi apa, ataupun kita bertanggungjawab,
orang letak benda ini dengan nama kita contohnya, maka kita juga tak boleh langgar. Jadi wasiat ini sangat penting dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terambil hak orang, supaya anak-anak kita tidak merampas hak orang dengan sebab kecuaian kita. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
Dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji, zina di antara perempuan-perempuan kamu, maka carilah 4 orang lelaki di antara kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Kemudian kalau keterangan-keterangan saksi itu mengesahkan perbuatan tersebut, maka kurunlah mereka, perempuan-perempuan yang berzina itu, dalam rumah hingga mereka sampai ajal matinya, atau hingga Allah menggadakan untuk mereka jalan keluar dari hukuman itu. Dan mana-mana 2 orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji itu, setelah sabit kesalahannya, maka hendaklah kamu menyakiti keduanya. Kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki keadaan diri mereka yang buruk itu, maka biarkanlah mereka, kerana sesungguhnya Allah adalah sentiasa menerima taubat, lagi maha luas rahmatnya. Sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggup oleh Allah hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan sifat kejahilan. Kemudian mereka segera bertaubat, maka dengan adanya 2 sebab itu, mereka diterima Allah taubatnya. Dan ingatlah Allah maha bijaksana mengetahui lagi maha. Dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, hingga apabila salah seorang dari mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedang taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian, kami telah sediakan bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan. Dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah kamu dengan mereka, isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Dan jika kamu hendak mengambil isteri baharu menggantikan isteri lama yang kamu ceraikan, sedang kamu telah pun memberikan kepada seorang di antara isteri yang diceraikan itu harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun harta itu. Patutkah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar, yang menyebabkan dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu tergamak mengambil balik pemberian itu, padahal kasih mesra kamu telah terjalin antara satu dengan yang lain, dan mereka pula, isteri-isteri kamu itu, telah pun mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperisterikan oleh bapa kamu, kecuali apa yang telah berlaku pada masa lalu. Sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu perkara yang keji dan dibenci oleh Allah, serta menjadi seburuk-buruk jalan yang dilalui dalam perkahwinan. Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut: ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan saudara-saudara bapa kamu, dan saudara-saudara ibu kamu, dan anak-anak saudara kamu yang lelaki, dan anak-anak saudara kamu yang perempuan, dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, dan saudara-saudara susuan kamu, dan ibu-ibu isteri kamu, dan anak-anak tiri dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri kamu yang telah dicampuri. Tetapi kalau kamu belum campuri mereka, isteri kamu itu, dan kamu telah pun menceraikan mereka, maka tiada salah kamu berkahwin dengannya. Dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan diharamkan kamu menghimpunkan 2 beradik sekali untuk menjadi isteri kamu, kecuali yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, alhamdulillah. Kita pergi kepada ayat yang ke muka surat 80, ayat 15.
wallati ya'tinal fahisyah. Perempuan ataupun orang-orang yang mendatangi fahisyah, yaitulah perbuatan zina. Dia dalam kaedah dosa ni ada dua. Satu dia panggil al-munkar, benda yang tak baik. Satu lagi dia panggil fawahish. Fawahish ni benda yang keji. Keji ni terlibat dengan maruah diri. Zina, pelacuran, ataupun liwat, itu dia panggil benda fawahish. Jadi kalaulah orang yang terlibat dengan zina, kita nak orang nak tuduh orang yang berzina, dia kena bawa empat orang saksi. Empat orang saksi. Kalau tidak, dia jadi qazif, jadi orang yang menuduh orang tanpa saksi, maka orang itu pula akan disebat 80 rotan. Hukumnya dalam surah lain. Maka kenapa fahisyah ni dosa yang besar, tapi satu kategori khas sebab terlalu kejinya perbuatan yang tersebut. Namun begitu, di akhir ayat 16, Allah Ta'ala masih lagi menyebut dua sifat. Innallaha kana tawwabar rahima. Allah Ta'ala itu menerima taubat dan kasihan belas. Artinya bagi orang yang berdosa, bagi orang yang bersalah, mereka ada Allah yang menerima taubat. Mereka ada Allah yang maha pengampun, yang kasih sayang kepada hamba dia. Maknanya, bila seorang itu berdosa, tidak selama-lamanya dia akan jadi manusia pendosa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan syarat, mereka boleh keluar daripada kelompok maksiat, kelompok dosa tadi, dengan cara bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bertaubatlah kita daripada segala perkara yang tidak baik, sebagaimana Nabi SAW dalam hadis beristighfar 70 kali satu hari, ada riwayat kata 100 kali. Jadi kalau Nabi yang tak berdosa bertaubat beristighfar sampai 100 kali, bagaimana dengan kita yang confirm berdosa? Berapa kali sehari kita bertaubat, berapa kali sehari kita beristighfar? Maka itulah yang dikatakan, kalau kamu nak keluar daripada kemurkaan Allah, maka kita kena bertaubat. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 18, Allah kata, innamat taubatu alal ladina ya'maluna su'a bi jahalatin. Taubat itu orang yang melakukan kejahatan dalam keadaan dia jahil. Jahil kepada apa? Jahil kepada akibat daripada perbuatan buruk dia itu. Jahil dia ni akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata di para ulama, fakullu asin, setiap orang yang melakukan maksiat, maka itu orang jahil nama dia, walaupun dia ada ilmu. Jadi ilmu, nak kata orang itu berilmu, ataupun orang bermaklumat. Oh, dia ni ada maklumat ni, benda ni haram, tapi dia buat juga. Kita belajar Quran, tadabur Quran pagi, petang, siang, malam, tapi masih lagi ambil riba, masih lagi bergelumah dengan rasuah. Kita kata itu orang ada maklumat. Orang yang berilmu, iaitulah ilmunya akan menghalang dia daripada melakukan perkara mungkar dan perkara yang keji. Kemudian dari akhir ayat ini, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha. Dalam ayat ini Allah Taala sebut kepada kita tentang hubungan suami isteri. Jangan kamu paksa. Jangan kamu persakiti wanita itu dengan cara paksa. Kemudian Allah sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu bergaul dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Suami, kalau kita ada nak bersama dengan isteri, jadilah suami yang baik. Isteri, kalau masih lagi nak bersama dengan suami, jadilah isteri yang baik. Kalau sekiranya mereka sudah tidak ada harapan lagi, tidak ada harapan untuk bersama, maka jalan keluar dibuka oleh syariat, iaitulah melalui perceraian. Namun di sini jangan mudah nak cerai. Tengok Allah sebut di akhir ayat, fa in karihtumuhunna. Kalau kamu benci pada wanita ini, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ada kalanya kamu benci satu benda, tapi Allah Taala buat kebaikan dalam perkara yang tersebut. Contohnya dalam masalah ini, dalam masalah fa in karihtumuh. Mana kalau kamu benci, tak suka satu benda, cakap. Nah, suami boleh cakap kepada isteri, isteri boleh cakap kepada suami, marilah kita ubah perangai. Suami ni cakap garang,
Orang Kelantan kata pongoh, baking tak tu kalu. Ya. Tak kira masa marah ya. Kerja dia marah, tak ada lain tak ada. Ha. Maka boleh baiki. Isteri pun kena baiki. Apa yang dikendaki oleh suami, kena baiki. Sebab Allah Ta'ala sebut, fa'asa antakruhu syai'an. Boleh jadi kamu tak suka satu benda. Wa yaja'alallahu. Ada lagi kebaikan yang Tuhan beri. Kita pun tak tahu. Ada orang ni, Masya Allah, suami kurang baik. Kurang baik. Tapi dia sabar. Dia tak minta cerai. Tapi kurang baik di sini dalam sudut perangan-perangan biasalah. Tapi kalau kurang baik terjebak dengan fahisyah, duk zina dengan orang lain, ataupun dengan benda-benda yang keji, yang mungkar, lah, mesti isteri minta cerai. Oh, tak boleh, tak apa, suami saya tak semaya, suami saya duduk zina, suami saya duduk main riba, rasuah pun, saya sayang dia. Lah, itu bukan tempat dia. Maknanya kita tak suka dengan satu perkara, suami tak apa peduli dengan dia, tapi mungkin Allah Ta'ala nak beri benda lain kepada dia, diberinya anak-anak yang saleh, abna'u al-bararah, anak-anak yang baik. Jadi kita tak tahu, di manakah kelebihannya seorang itu bersabar di atas perbuatan-perbuatan suami yang kurang baik dari sudut perangai tadi, ada masanya kita tak tahu. Sama juga dengan isteri. Ada kalanya ada seorang ini isteri dia kurang baik. Kadang-kadang bukan soal kurang baik, mungkin sakit. Ada orang ini menjaga isteri sakit bertahun-tahun. Bila isteri mati, dapat pula pengganti yang lain. Jadi kita, wallahu'alam, isteri macam itu juga, jaga suami yang sakit lama-lama, lepas pada suami dia mati, anak-anak pula Masya Allah, telah memberi khidmat kepada ibu dia, lebih daripada yang sepatutnya, kita kata Alhamdulillah. Baik, kita berpindah kepada muka surat 81, ini kita saya terpaksa kena pilih lah, tak boleh nak baca ayat sebab panjang. Tengok dalam ayat 81, wa in aratum istibdala zaujin. Kalau nak tukar isteri dengan isteri. Dan kamu dah beri kepada isteri kamu qintar. Qintar mana berpiku, dia punya mas kahwin. Maka ayat ini mengajar kepada kita bahawa mas kahwin yang banyak bukan semestinya, tidak semestinya mak bahagia pasangan tersebut. Ada kalanya mas kahwin simple, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri ummahatul mukminin, mah kahwin dia semuanya simple belaka, tapi mereka hidup dalam keadaan yang begitu baik. Maka di sini satu lagi, isteri atau suami kalau nak bercerai, bercerai dengan baik. Tak usah duduk sebar-sebarkan ni habis, kadang-kadang serabut kita. Satu dunia tahu dua orang dia berkelahi, Facebook, wartawan duduk cari berita. Kita kata wartawan pun tak ada kerja lain ke, duduk kerja cari, duduk kerja ke rumah tangga orang ni buat apa? Jadi jangan duduk sibuk. Atak khuzunahu buhtanan wa isman mubina. Jangan kita buat perkara-perkara yang merusakkan hubungan, merusakkan juga punah daripada kekeluargaan. Dan Allah SWT juga ajar kepada para suami, isteri, waqad afda ba'dukum ila ba'din, supaya menjaga rahsia hubungan suami isteri. Jangan sebab bila dia cerai dengan isteri, bomburuk macam-macam. Isteri ini tak pernah layan suami, tak melawan lah macam-macam. Kita kata itu perbuatan yang buruk. Sedangkan benda itu menjadi rahsia. Hubungan di antara mereka berdua, orang lain pun tak boleh tengok. Maka di akhir ayat Allah Ta'ala sebut kepada kita, hurrimat alaikum ummahatukum. Ada beberapa senarai orang-orang yang diharamkan berkahwin. Nah, itu dia panggil. Mahram ada dua. Para jemaah kena tulis betul-betul, dia panggil mahram. Mahram ni orang yang haram nikah dengan dia. Satu lagi muhrim, lah muhrim tu orang pakai ihram, kain dua helai tu, itu muhrim nama dia. Jadi orang yang diharamkan nikah dengan dia ni, Allah Ta'ala sebut panjang dalam ayat ini. Tengok ayat 23 ni, hurrimat alaikum ummahatukum. Jadi mahram ada dua kategori. Dia panggil mahram ilal abad, mahram sepanjang sampai kiamat. Mahar daripada keturunan, daripada nasab, daripada rodok, penyusuan, itu ilal abad. Satu lagi mahram dengan sebab. Macam bila dah kahwin dengan kakak, tak boleh kahwin dengan adik. Itu dia panggil mahram haram muakkad. Sekejap. Kalau kakak dia mati, boleh je ganti dengan adik. Ataupun itu dia panggil ada yang berwaktu, ada yang muabad. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا Dan diharamkan juga kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan istiaran kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. Haramnya segala yang tersebut itu ialah suatu ketetapan hukum Allah yang diwajibkan atas kamu.
Dan sebaliknya dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu untuk kamu mencari isteri dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah ia menjadi isteri kamu, maka berikanlah kepada mereka mas kawinnya dengan sempurna sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu suami isteri sesudah ditetapkan mas kahwin itu tentang cara dan kadar pembayarannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik-baik, yang merdeka, yang terpelihara kehormatannya, lagi beriman, maka bolehlah kamu berkahwin dengan hamba-hamba perempuan yang beriman yang kamu miliki. Dan Allah lebih mengetahui akan iman kamu. Kamu masing-masing suami yang merdeka dan isteri dari hamba abdi itu adalah berasal dari Adam dan seugama pula. Oleh itu, berkahwinlah dengan mereka dengan izin walinya serta berikanlah mas kahwinnya menurut yang patut. Mereka hamba-hamba perempuan yang akan dijadikan isteri. Hendaklah yang sopan, bukan perempuan-perempuan lacur dan bukan pula yang mengambil lelaki sebagai teman simpanan. Kemudian setelah mereka, hamba-hamba perempuan itu berkahwin, lalu mereka melakukan perbuatan keji zina, maka mereka dikenakan separuh dari hukuman siksa yang ditetapkan ke atas perempuan-perempuan merdeka. Hukum perkahwinan yang demikian yang membolehkan seseorang berkahwin dengan hamba-hamba perempuan itu ialah bagi orang-orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu. Dan sabarnya kamu tidak berkahwin dengan hamba-hamba perempuan itu adalah lebih baik bagi kamu. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengesahani. Allah menghendaki dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu ialah untuk menerangkan syariatnya dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu daripada kamu, nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, supaya kamu mengikutinya dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan Allah hendak membersihkan kamu dari dosa dengan menerima taubat kamu. Sedang orang yang fasik, yang menurut keinginan hawa nafsu yang diharamkan oleh Allah itu, hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng dari kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Allah sentiasa hendak meringankan beban hukumnya daripada kamu kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Dan sesiapa berbuat demikian dengan menceroboh dan aniaya, maka kami akan masukkan dia ke dalam api neraka. Dan balasannya sedemikian itu adalah mudah bagi Allah dan tidak ada sesiapa pun dapat menghalamnya. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa kecil kamu. Dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, syurga. Dan janganlah kamu terharap-harap ingin mendapat limpah kurniaan yang Allah telah berikan pada sebahagian dari kamu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurniaannya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan bagi tiap-tiap lelaki dan perempuan yang mati, kami telah tetapkan orang-orang yang berhak mewarisi peninggalannya,
yaitu ibu bapa dan kerabat yang dekat, dan mana-mana orang yang kamu telah berbuat membuat ikatan setia dengan mereka untuk bantu membantu dalam masa kecemasan dan kesusahan, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Alhamdulillah, kita dengar muka surat 82, muka surat 82 bermula ayat 24, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Jadi di sini apa yang perlu kita belajar, yang perlu kita ambil dari sudut al-amal bil ayat, kita nak beramal dengan ayat ini, iaitulah menjadi kewajipan kepada semua suami, ibu bapa, guru-guru, masyarakat, mendidik masyarakat mafhum al-haya, sifat malu. Sifat malu. Sifat malu ini satu sifat yang sangat besar, kerana disebut oleh Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada tanda orang beriman. Maka tanda orang ini malu, bukan malu nak bercakap dengan orang. Malu nak bertanya kalau tak tahu jalan, itu salah. Malu di sini iaitulah malu nak mendedahkan aurat. Malu nak bercampur dengan masyarakat yang bukan mahram, itu dia panggil sifat al-haya. Karena itu Allah gambarkan dalam ini muhsanat, seorang yang jaga diri, ghaira musafihat, dan bukan orang yang bercampur orang ni macam pelacur, wala muttakhizati aqdan, bukan cari kawan-kawan yang tidak halal untuk dihubungi. Maka kita kena tekankan dalam pelajaran kita ini, iaitulah tentang kewajipan, tanggungjawab kita mendidik masyarakat dari sudut penjagaan aurat. Kalau tidak, susah. Tengok kita di sini, pihak majlis perbandaran contohnya terpaksa kena saman, kena ambil tindakan kepada orang yang tutup aurat. Sedangkan benda itu dia tahu, aurat itu wajib bagi dia tutup. Kenapa dia tak ambil, tak ambil tanggungjawab? Nah, itu satu masalah. Yang kedua, Allah SWT ajar kepada kita, wa antasbiru khairul lakum. Kalau kamu sabar, lebih baik bagi kamu. Dalam ayat ini Allah Taala ajar kepada kita bahawa kita kena minta dengan Allah supaya kita mempunyai sifat sabar. Sabar dalam menanggung susahan, sabar dalam menanggung segala perkara yang kita hadapi. Kata di para ulama, sabar ini ada tiga kategori. Satu, sabar melakukan ibadat. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, yang famous kita guna, sabar ketika menghadapi ujian ataupun bencana. Jadi ada tiga kategori sabar. Sabar melakukan taat. Sabar macam kita puasa hari ini. Kena sabar, kalau tak sabar, lari ramai ya orang yang tak sabar. Kemudian di dalam ayat yang sama lagi, tuan-tuan pada tengok ayat masih lagi wal muhsanat tu, di tengah-tengah tu, wallahu a'lamu bi imanikum. Allah Taala yang mengetahui iman kamu. Maka dalam ilmu tadabbur dia kata, mu'amalatun nas takunu bi zahirihim. Kita nak bermuamalah, berinteraksi dengan manusia secara zahir. Kita tak boleh hukum orang dengan batin. Kita boleh muamalah dengan manusia secara zahir. Maknanya kita tengok orang ni baik, kita kata dia baik. Kita tengok orang ni tak baik, kita kata dia tak baik. Tapi tak payahlah kita menghukum. Kita bukannya qadi. Tetapi wallahu yatawallas sarair, yang rahsia, yang batin, yang ada dalam hati orang, itu Allah yang maha mengetahui. Kita kadang-kadang lajak-lajak. Terlajak sangat. Nah, bila kita nak marah orang kita, aku tahu dalam hati dia. Kata, la. Allahu a'lamu bi imanikum. Jadi ulama tadabbur kata, ayat ini mengajar kepada kita, iaitulah hukum dengan zahir. Jangan duduk korek benda-benda yang batin di luar daripada ilmu kita. Kemudian sekali lagi, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut muhsanatin, iaitulah apabila nak memilih isteri, memilih pasangan, pilihlah perempuan-perempuan yang ada sifat al-ihsan, sifat baik jiwa.
Sifat baik nafsu. Sifat yang tidak tamak, macam-macam sifat yang ada pada diri orang perempuan. Jadi dalam muka surat ini banyak perkara yang kita belajar tentang ilmu kemasyarakatan. Ilmu dari sudut kehidupan. Kalau kita tak mudah sangka buruk dengan orang, suasana pun jadi aman. Yang jadi tak aman sekarang ini sebab banyak sangka buruk daripada sangka baik. Sebab apa sangka buruk? Sebab kita cuba nak korek benda-benda yang batin, yang sepatutnya wallahu yatawalla sarair. Kita hukum yang zahir sajalah. Penampak orang itu baik-baik. Jadi kalau kita nak korek semua benda dalam hati orang, dalam dada orang, maka kita akan menjadi pengorek yang akan cukup berbahaya. Baik para jemaah, kita berpindah ke muka surat 83. Muka surat 83, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawat an tamilu mailan azima. Allah suruh kita bertaubat. Allah suruh kita bertaubat. Tapi pengikut hawa nafsu suka, dia suka kepada hawa nafsu, suka kepada hiburan, suka kepada apa. Karena itu mereka sanggup menghabiskan duit yang banyak supaya orang ikut dia. Supaya orang ikut dia, maka di sini kata di ulama tadabbur, al-mubtala bisyahawat. Orang yang diuji mengikut syahwat yang haram, dia nak orang lain buat macam dia juga. Dia nak orang lain buat juga. Jadi berkontra. Tengok ayat yang pertama tu. Wallahu yuridu an yatu. Allah nak suruh kita taubat. Pengikut hawa nafsu nak suruh kita ikut hawa nafsu. Sebab itulah bertembung, sentiasa kita ni bertembung. Kita buat khaimah Ramadan, ajak orang mari tadabur Quran, mari solat, mari bertraweh. Ada pula orang lain pergi buat khaimah tayangan apa dia ni, jantan pakai baju perempuan lah, macam-macam. Kita kata tak kira lah, batal tak batal cerita lain. Yang pentingnya manusia-manusia yang nak kepada maksiat itu, itulah perangai mereka. Jadi kita kena hati-hati dengan pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu sebab itulah yang akan merusakkan diri kita. Maka dalam ayat yang seterusnya Allah Ta'ala sebut, wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia ni lemah. Tengok ayat. Wa khuliqal insanu da'ifa. Allah kata aku jadikan manusia itu lemah. Bila lemah, kita tahu kita lemah, kita tahu kita tak kuat, maka pergantungan kita mesti kuatkan dengan pergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu Nabi sallallahu ajar kepada kita beberapa doa yang menarik. Di antara doa yang diajar, ya muqallibal qulub, minta Allah yang jaga hati kita, jangan berbolak-balik, jangan keluar daripada ketaatan. Ada juga hadis Nabi kita ajar, Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kau. Ya Allah, aku minta berlindung yang mulia Allah jadi tak baik setelah kita baik. Dan ada juga Nabi sallallahu ajar kepada Sayyidina Muaz, dia kata, ya Muaz, mu jangan tinggal dalam setiap kali lepas salat, baca doa Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu aku ya Allah untuk berzikir, untuk sentiasa mengingati-Mu ya Allah, untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita, oleh kerana kita ni daif, maka kita bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita rasa kita kuat, kita tak bergantung dengan orang. Jadi di sini beberapa perkara yang kita nak. Kemudian dia sebut tentang intajtanibu kaba'ira. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi bila kita jauhi dosa besar, diampunkan dosa-dosa yang lain. Apa dia dosa besar? Nah, tanda ni. Kata di para Ibnu Abbas contohnya radhiyallahu anhumah, dia kata al-kaba'ir. Di antara ciri-ciri dosa itu besar, bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ataupun disebut dengan hadis Nabi SAW, perbuatan ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Nabi, maka itu dosa besar. Ataupun perbuatan ini boleh mengundang azab di akhirat, itu dosa besar. Ataupun perbuatan ini dikenakan hudud, pencuri potong tangan, penzina kena sebat, apalagi penuduh orang kena sebat. Jadi semua itu di antara ciri-ciri menunjukkan kepada dosa besar yang boleh kita pelajari. Jadi para jemaah sekalian, siapa yang nak tahu dosa besar, boleh beli buku yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, nama dia Al-Kaba'ir. Al-Kaba'ir maknanya dosa-dosa besar. Zahabi menyenaraikan 76 dosa besar. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami
Dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir menyenaraikan lebih daripada 300 dosa besar. Yang 76 baru kita teratuk kepala dah. Nah, kalau ambil yang 300, Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa, Allah Ta'ala lah yang maha pengampun, mengampunkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah memberi nafkah sebahagian dari harta mereka, maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan diri dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang bimbang melakukan perbuatan derhaka, nusyus, hendaklah kamu menasihati mereka. Dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan yang ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara kamu berdua, suami isteri, maka lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, niscaya Allah akan menjadikan kedua suami isteri itu berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah, dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang-orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu tidak miliki dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri, iaitu orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil serta menyembunyikan apa jua yang Allah berikan kepada mereka dari limpah kurniaannya. Dan sebenarnya kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu azab siksa yang amat menghina. Dan juga orang yang membelanjakan harta dengan menunjuk-nunjuk kepada manusia, riak, dan mereka tidak pula beriman kepada Allah dan tidak juga beriman kepada hari akhirat. Dan sesiapa yang mengambil syaitan untuk menjadi kawannya, maka sesuburuk-buruk kawan ialah syaitan. Dan apakah kerugian yang akan menimpa mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mereka mendermakan sebahagian dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada mereka? Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan keadaan mereka. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiayai seseorang sekalipun seberat zarah debu. Dan kalaulah amal yang seberat zarah itu kebajikan, niscaya Allah menggandakan dan akan memberi dari sisinya pahala yang amat besar. Maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak? Apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, iaitu Rasul mereka sendiri menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Dan kami juga datangkan engkau, wahai Muhammad, sebagai saksi terhadap umatmu ini. Pada hari itu, orang-orang kafir dan menderhaka kepada Rasulullah, orang-orang kafir dan menderhaka kepada Rasulullah suka jika mereka disamaratakan dengan tanah di telan bumi, dan ketika itu mereka tidak dapat menyembunyikan sepatah kata pun dari pengetahuan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang, mengerjakannya sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Dan janganlah kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junud berhadas besar, kecuali kamu hendak melintas sahaja, hingga kamu mandi bersuci. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air, atau kamu bersentuh dengan perempuan
kemudian kamu tidak mendapat air untuk mandi atau berwudu, maka hendaklah kamu bertayamun dengan tanah. Debu yang suci itu, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tidakkah engkau memerhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang telah diberikan sebahagian kitab, mereka memilih kesesatan dengan meninggalkan petunjuk Tuhan, dan mereka pula berkehendak supaya kamu juga sesat jalan. Baik, kita teruskan perbincangan kita dalam muka surat 84. Ayat dalam 84 ini Allah Ta'ala sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pengawal kepada wanita. Kenapa dia panggil qawwam? Lelaki sebagai pemimpin bagi perempuan. Dalam banyak perkara, dalam sudut al-wilayah, mana nak jadi wali, hanya laki-laki. Dari sudut an-nubuwah, nabi juga dari kalangan laki-laki. Rasul dari laki-laki. Dan banyak lagi tugas-tugasan yang diberi oleh Allah kepada laki-laki seperti al-jihad. Orang perempuan tak wajib pergi jihad, laki-laki kena pergi berjihad. Menghadiri solat Jumaat, wajib bagi laki-laki. Tak wajib bagi perempuan. Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada laki-laki. Maka kerana itu, orang laki-laki diletak sebagai pemimpin dalam negara dan juga dalam rumah tangga. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, وَبِمَا أَنْفَقُوا. Khusus dalam bab keluarga, laki-laki wajib memberi nafkah kepada isteri. Walaupun isteri itu kaya, isteri kerja besar zaman kita hari ini. Suami kena bagi nafkah kepada isteri, kecuali isteri itu sedekah balik kepada dia, itu cerita lain. Tapi asahnya dia kena beri. Maka Allah Ta'ala gambarkan beberapa sifat wanita lain, as-salihat, al-qanitat, hafizatu lil ghaibi bima hafizallah, wallati takhafuna nuzahunna. Jadi Allah Ta'ala sebut salihat, isteri yang salih, yang banyak beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, yang menjaga kehormatan diri dia di saat suaminya tidak ada. Ini dia panggil ciri-ciri an-nisa as-salihat, perempuan-perempuan yang saleh, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang perempuan itu salat 5 waktu. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan ini. Kemudian dia taat kepada suami dia dalam perkara yang baik, maka tadkhulul jannata, dia akan masuk syurga dengan begitu mudah. Jadi orang perempuan mudah nak masuk syurga dengan cara-cara yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut sifat wanita yang baik. Jadi kalau wanita macam ni baik, juruh macam ni, tapi tiba-tiba suami jahat, maka Allah larang. Fa in ata'nakum, kalau isteri taat, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka jangan sekali-kali kamu melakukan perkara-perkara yang tidak baik kepada wanita di bawah jagaan kamu. Kemudian di akhir ayat dalam muka surat ini Allah sebut wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Ta'ala sebut beberapa wasiat kepada kita supaya tunaikan wasiat ini. Yang pertama sekali, wasiat kita jaga hak Allah dengan melakukan ketaatan, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, jangan syirik selama-lama sekali-kali. Kemudian wabil walidaini, dua ibu bapa, kamu disenaraikan orang-orang, jiran, tetangga, maknanya kita orang baik, orang-orang yang soleh, orang yang taat, berkhidmat kepada ibu bapa, berkhidmat pada masyarakat, menjaga hak kejiranan apabila kita berjiran dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi kita kena ingat. Maknanya jangan sombong. Allah Ta'ala larang sifat ini. Jangan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Orang yang sombong, orang yang angkuh, Allah Ta'ala tidak suka. Jadi satu lagi sifat buruk yang dilarang dalam ayat ini, iaitulah alladzina yabkhalun, orang yang bakhil. Dahlah dia bakhil, dia pula suruh orang jadi bakhil macam dia juga. Kita kata ini perbuatan buruk, bertambah buruk. Ini sekarang ni orang nak bagi derma contohnya.
dia pula duk halang daripada duduk buat benda yang tidak. Kita kata jangan duk halang. Kalau awak tak nak, jangan beri. Sudah. Ha, tapi untuk nak tabayun, untuk nak dapat maklumat, itu tidak menjadi satu kesalahan. Sekarang kita berpindah kepada muka surat 85. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ. Orang yang beri nafkah kerana nak riak. Nak tunjuk pada orang. Ini yang kita bimbang hari ini. Adakah nafkah yang kita beri dengan cara-cara, dengan alat media yang kita tayangkan ini, adakah betul-betul ikhlas atau kerana keperluan dakwah, keperluan nak tunjuk kepada orang yang kita khidmat kepada dia. Jadi kita terpulanglah kepada diri masing-masing. Ada orang kata, oh saya walaupun saya ambil gambar banyak, saya ikhlas. Tapi kalau tak ada gambar, agak-agak beri ke tak beri? Ha, ini masalah kita sekarang ni. Yang kita bimbang masalah ria' an-nas, nak tunjuk pada orang. Sebab kita bimbang semua amalan yang kita buat nak tunjuk kepada orang, maka bila kita tunjuk, kita akan kerugian pahala di akhirat. Allah kata apa? Tengok dalam ayat. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau benda tu baik, Allah Ta'ala akan gandakan lagi. Allah Ta'ala akan gandakan kepada amalan yang kita buat. Jadi kata di para ulama, dia kata ganda ini daripada 1 ke 10. 10 lebih daripada itu lagi. Tengok. Gandaan ada kalanya 1 sehingga 10. Ada kalanya lebih daripada itu. Allah kata adha'afan mudha'afa. Lebih lagi. Berapa banyak aku nak bagi, tak ada siapa yang boleh beri. Tak ada siapa yang boleh hadkan berapa banyak Allah SWT nak beri, itu kelebihan. Maknanya, lagi tinggi darjat ikhlas, lagi besar dia punya pahala. Sama juga dengan orang sabar. Kita ni bila kita sabar lagi kuat, maka lagi banyak kita punya pahala yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian, cuba tengok ayat 40. Inna allaha la yazlimu mithqala zarrah. Inna allaha la yazlimu mithqala zarrati. Allah Ta'ala tak buat zalim walaupun sedikit. Maka di sini para ulama mengatakan bahawa kiraan, hitungan pahala bukan dengan kilo, bukan dengan kati, bukan dengan pikul, tapi dengan zarrah. Hitungan pahala amal kita tu dengan zarrah. Sebesar biji sawi, kata orang, yang paling kecil sekalipun akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan adanya alat-alat timbangan digital sekarang ni, orang boleh timbang dengan tepat berapa dia punya berat, berapa dia punya ukuran. Kita mengatakan timbangan-timbangan mikro digital yang ada sekarang ni nak merealisasi, nak menggambarkan apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla bahawa pahala dan dosa kita dikira dengan timbangan. Kemudian satu ayat yang cukup sedih, ayat 41. Pernah satu malam Nabi kita suruh Ibnu Mas'ud baca Quran. Dia kata, ya Ibnu Mas'ud, iqra' alayyal Quran. Mu tolong baca Quran, aku nak dengar. Terkejut Ibnu Mas'ud, aqra'u alayka wa alayka unzil. Ya Rasulullah, saya nak baca Quran Nabi. Quran ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu. Nabi kata, aku suka dengar orang lain bacakan kepada aku. Jadi kata dia masuk, faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Dia baca awal surah An-Nisa sampai kepada ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nabi kata, pakai faiza ji'na bik min kulli mutamashid. Bagaimana pada hari kami bawa semua saksi-saksi? Wa ji'na bika. Kami bawa engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepada semua orang. Tiba-tiba bila sampai di sini, Nabi kata, hasbuka. Cukuplah. Itu bahasa. Mana Nabi kalau dia suruh orang mesti baca Quran, dia tak kata sadaqallahul azim, dia kata hasbuka. Cukup. Bila fa nazartu, kata Ibn Mas'ud, aku berpaling tengok ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok-tengok Nabi sedang menangis. Maka di sini para ulama mengatakan bahawa
kita baca Quran, mesti ada infial, mesti ada tindak balas daripada jiwa kita. Mana kalau kita baca dengan jiwa kosong, kosonglah air mata tak akan keluar, tak terasa apa-apa. Tapi kalau kita baca dengan jiwa yang melekat dengan Quran, kita baca ayat-ayat tentang azab, kenapa tidak menggigil? Kenapa kita tidak terangkat bulu roma kita takut pada azab Allah? Bila kita baca ayat-ayat menyebut tentang nikmat, kenapa tidak memberi semangat pada kita untuk mendapat nikmat daripada nikmat yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka ini dipanggil adab qiraatul Quran. Mestilah kita ada rasa, kita ada rasa, barulah kita akan dapat faedah daripada Al-Quran. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, Al-Quran ini seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa manisnya. Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Dan Allah lebih mengetahui berkenaan dengan musuh-musuh kamu. Oleh itu, awasilah angkara musuh kamu itu. Dan cukuplah Allah sebagai pengawal yang melindungi. Dan cukuplah Allah sebagai penolong yang menyelamatkan kamu dari angkara mereka. Di antara orang-orang Yahudi, ada yang mengubah atau menukar ganti kalamullah, isi kitab Taurat, dari tempat dan maksud yang sebenar dan berkata kepada Nabi Muhammad, kami dengar. Sedang mereka berkata dalam hati, kami tidak akan menurut. Mereka juga berkata, tolonglah dengar, Tuhan tidak diperdengarkan sesuatu yang buruk. Serta mereka mengatakan, ra'ina. Tujuan kata-kata mereka yang tersebut hanya memutarbelitkan perkataan mereka dan mencela agama Islam. Dan kalaulah mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Dan dengarlah serta berilah perhatian kepada kami. Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih betul.
Akan tetapi Allah melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Oleh itu, mereka tidak beriman kecuali sedikit sahaja di antara mereka. Wahai orang-orang yang telah diberikan kitab, berimanlah kamu dengan apa yang telah kami turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan kitab-kitab yang ada pada kamu sebelum kami menyiksa dengan menghapuskan bentuk muka kamu sehingga berubah menjadi rata, tidak bermulut, berhidung dan bermata. Lalu kami menjadikan sama seperti rupa sebelah belakangnya. Atau kami melaknat mereka sebagaimana kami telah melaknatkan orang-orang dari kaum mereka Yahudi yang melanggar larangan bekerja pada hari Sabtu. Dan ingatlah perintah Allah itu tetap berlaku. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua. Dan Allah mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya telah melakukan dosa yang besar. Tidakkah engkau memperhatikan dan merasa pelik, wahai Muhammad, kepada orang yang membersihkan, memuji diri sendiri, padahal mereka itu bukan manusia, padahal perkara itu bukan hak manusia. Bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan, memuji sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dikurangkan balasan mereka sedikit pun. Lihatlah wahai Muhammad, betapa beraninya mereka mengada-adakan perkara-perkara dusta terhadap Allah. Dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang terang nyata. Tidakkah engkau perhatikan dan merasa pelik wahai Muhammad kepada orang yang telah diberikan sebahagian kitab Taurat? Mereka percaya kepada benda-benda yang disembah yang lain dari Allah dan kepada tagut. Dan mereka pula berkata kepada orang-orang kafir kaum musyrik di Mekah bahawa mereka kaum musyrik itu lebih betul jalan agamanya daripada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Yahudi yang demikian sikapnya, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan sesiapa yang dilaknat oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati sesiapa pun yang boleh menolongnya. Patutkah ada bagi mereka kaum Yahudi itu sesuatu bahagian dari kekuasaan memerintah? Tidak. Bahkan kalau ada, maka sudah tentu mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebaikan kepada manusia. Atau patutkah mereka dengki kepada manusia? Atau patutkah mereka dengki kepada manusia, Nabi Muhammad dan umatnya, disebabkan nikmat pangkat Nabi dan agama Islam yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurniaannya? Kerana kesungguhan kami telah pun memberi, kerana sesungguhnya kami telah pun memberi kepada keluarga Ibrahim kitab agama dan hikmat pangkat Nabi, dan kami telah memberi kepada mereka kerajaan yang besar. Maka di antara mereka kaum Yahudi yang dengki itu ada yang beriman kepada apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada keluarga Nabi Ibrahim itu. Dan ada pula di antara mereka yang berpaling daripadanya tidak beriman. Dan cukuplah dengan neraka Jahannam yang sentiasa menyala-nyala menjadi tempat siksa mereka. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami, kami akan membakar mereka dalam api neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasa azab sengsara itu. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka beroleh dalam syurga itu pasangan-pasangan isteri-isteri yang suci, bersih. Serta kami masukkan mereka ke tempat yang teduh, yang sentiasa dinaungi. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baik kepada kamu, supaya sesungguhnya kepada kamu, sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Wahai orang-orang yang beriman,
Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Dan jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikan kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Tidakkah engkau hairan melihat, wahai Muhammad, orang-orang munafik yang mendakwa mereka telah beriman pada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripadamu. Mereka suka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkar kepada tagut itu. Dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah berhakim kepada hukum Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada hukum Rasulullah, nescaya engkau melihat orang-orang munafik itu berpaling serta menhalam manusia dengan bersungguh-sungguh daripada menghampirimu. Maka bagaimana halnya apabila mereka ditimpa sesuatu kemalangan disebabkan kesalahan yang telah dibuat oleh tangan mereka sendiri? Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami tidak sekali-kali menghendaki melainkan kebaikan dan pendamaian bagi kedua pihak berbalah. Mereka itulah orang-orang yang diketahui oleh Allah akan apa yang ada dalam hati mereka. Oleh itu berpalinglah engkau daripada mereka dan nasihatilah mereka, serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang boleh memberi kesan pada hati mereka. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun melainkan supaya ditaati dengan izin Allah. Dan kalaulah mereka menganiayai diri mereka sendiri, datang kepadamu wahai Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Maka demi Tuhan, wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Jadi alhamdulillah, dibagi tiga muka selalu ini panjang lah. Jadi kita akan ringkaskan. Tengok muka surat 86. Allah Ta'ala sebut kepada kita, Allahu wallahu a'lamu bi'a'da'ikum. Allah Ta'ala tahu siapakah musuh-musuh Islam. Maka bila kita tahu orang itu musuh Islam, jangan sekali-kali kita mendekati mereka. Jangan cuba-cuba berapak dengan mereka setelah dikenal pasti. Maka wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira, cukuplah kita menjadikan Allah sebagai wali dan penolong kita. Jadi kita tinggalkan orang-orang bukan Islam yang menentang Islam daripada kita duduk berkawan dengan mereka. Jadi kita jangan terpengaruh. Maksudnya ayat ini mengajar kita umat Islam jangan mudah terpengaruh. Tengok orang cakap baik sikit bakal jadi selalu tak? Kalau kita tahu musuh Islam dengan tanda-tanda yang ada, bukan dengan sangkaan buruk semata-mata, tapi sudah ada evidence, sudah ada tanda-tanda menunjukkan perkara tersebut, maka tidak layak lagi, tidak sepatutnya kita sebagai seorang Islam masih lagi terperangkap dengan meletakkan kepercayaan kepada orang-orang yang menentang Allah, yang menentang Islam secara yang tidak baik. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut perangai orang kafir, wa yaquluna sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami derhaka. Maka ayat ini mengajar kepada kita, siapa yang nak mendapat ilmu, siapa nak dapat ilmu daripada para ulama, daripada para pendakwah, mesti dia beradab. Mesti dia beradab. Sepatutnya Allah ajar, walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wanzurna lakana khair. Laka apa ni? Lakana khair lahum wa aqwam. Mana kalau dia cakap baik, Allah akan beri ilmu. Kita hari ni sama juga manusia ni. Bila kita dengar orang cakap,
kita tengok orang ya, kita tak suka. Dapat link video orang bagi suruh dengar kuliah contohnya. Kuliah-kuliah tafsir, tadabur. Tengok orang kita suka, campak dalam tu sampah lalu. Marah. Apa ni, kata orang merah muka tengok. Belum dengar lagi. Kalau kita cuba beradab, bertalaqi, dengar betul-betul, insyaAllah Allah Ta'ala akan buka kepada kita, sama ada kita menerima dengan baik atau kita menentang dengan ilmu. Terima dengan baik apa yang orang cakap ataupun bila betul dia salah, kita tentang dengan ilmu sebab kita dah dengar apa yang mereka cakapkan. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya beradab dalam menuntut ilmu. Kemudian ayat minal ladzina hadu yuharrifunal kalimah. Puak-puak Yahudi ni suka putar belik, suka menyalah tafsirkan kalimah-kalimah Allah, ayat-ayat Allah. Maka Allah Ta'ala ajar kepada kita bahawa di antara dosa yang besar, mana-mana orang yang menyalah tafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Hari ini kita jangan cuba tafsir Quran dengan otak kita sendiri. Tak padan, kata orang. Dan kalau setakat belajar tafsir, kamu ni tafsir sendiri, lah. Habis kita nak tafsir, kita kena belajar kutubut tafsir. Tafsir yang paling baik sekali, iaitulah tafsir Quran dengan Quran. Itu yang paling baik. Kemudian ditafsirkan Quran oleh hadis Nabi SAW. Kemudian ditafsir oleh golongan para ulama salafus salih, para sahabat, para tabi'in, orang yang dekat dengan zaman nuzulil wahyi. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama yang kemudian, maknanya jangan berani kita menukar tahrif makna Al-Quran dengan kepahaman kita yang salah. Siapa dia buat demikian, bermakna dia juga telah belajar ilmu daripada puak-puak Yahudi dengan puak-puak Nasara yang telah memutabelikkan kitab Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala kata dia tidak ampun sebarang bentuk syirik. Maknanya kalau dosa lain, dosa besar yang lain, maksiat yang lain masih di bawah keampunan Allah Azza wa Jalla. Maka menjadi kewajipan kepada kita menjauhkan diri daripada segala bentuk syirik, segala bentuk perkara-perkara yang boleh menghilangkan, merusakkan tauhid kita, mesti kita hapuskan. Maka ulama mengatakan Allah Ta'ala ampun dosa kita ni dengan kita bertaubat, tanda. Cara yaghfiruz zunub, Allah Ta'ala ampunkan dosa, yang pertama dengan kita bertaubat. Kita menyesali perbuatan kita yang lepas. Kita menyesal apa yang telah kita lakukan. Kemudian yukaffiruha, Allah Ta'ala ampun juga dengan kita melakukan amal yang saleh. Dan bila kita buat amal yang baik, maka dihilangkan perkara yang buruk yang telah lalu. Ataupun tafaddulan minhu, Allah Ta'ala nak ampunnya dosa. Itu dipanggil di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Semua ini lain daripada syirik. Kalau syirik, tidak ada harapan untuk mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita berpindah ke muka surat 87. Apa yang dapat kita petik daripada ayat-ayat ini? Allah Ta'ala sebut, Ula'ikal ladhina la'anahumullah. Puak-puak yang mutarbelikkan ayat-ayat Allah yang telah disifatkan tadi, memeliti ayat Allah, mengambil Tawud sebagai pemimpin, berpemimpinkan kepada Tawud, kepada golongan yang menentang Islam, maka itu golongan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, siapa yang dilaknat oleh Allah, maka orang itu tidak ada lagi harapan untuk mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita cuba jauhkan diri daripada semua perkara. Tadi saya dah sebut tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, apa dia? Semua perkara yang dilaknat oleh Allah, maka itu dosa besar. Jadi kita jauhilah segala dosa-dosa besar, segala kemungkaran-kemungkaran yang berlaku ini, supaya kita selamat dan kita aman di dunia, aslamat dan di akhirat. Maka tengok dalam ayat seterusnya, am yahsudunan nas ala ma atahumullah min fadli. Jadi apakah kita nak hasad dengan ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada siapa-siapa yang dikehendaki? Jadi di sinilah kita perlu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita, Allahumma 'allimna yamma yanfa'una. Allahumma 'allimna, ya Allah, ajarkan kepada kami apa yang memberi manfaat kepada kami. Dan ajar kepada kami apa yang kami tak tahu. Sebab
ilmu melalui dua cara. Satu, daripada kita usahakan. Daripada usaha kita beramal, maka Allah Ta'ala berikan kepada kita kepahaman, kemantapan ilmu. Ataupun Allah Ta'ala beri ilmu kepada mana-mana hamba dia yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi semua perkara orang boleh ilmu ini, maka kita mesti jangan dengki dengan dia, tapi kita kena ghibtah. Sebab Nabi sebut, la hasada illa fisnatain. Tak boleh kita nak dengki. Bukan dengki maksudnya dengki nak suruh orang hilang. Hilang apa ni, pahala tak. Tapi hilang dia punya nikmat. Tapi dengki mana? Kita nak jadi orang itu juga. Tengok orang berilmu, kita belajar supaya kita dapat ilmu. Kita tengok orang kaya, kita cuba nak kaya juga untuk kita infak. Tapi kalau kaya nak jadi sombong, baik miskin daripada kaya, kerana ia akan merusakkan kepada kita. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila aliha. Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya menunaikan amanah, tanggungjawab. Ini di antara tanggungjawab sekarang ini. Bila sebut tentang amanah, banyak perkara yang menjadi tanggungjawab kita. Ketua negara dengan negara. Ketua negeri dengan negeri. Ketua daerah dengan daerah. Ketua rumah tangga pun isteri dan anak-anak di bawah jaga kita amanah. Nabi sebut adalah hajjatul wada, akhaztumuhun nabi amanatillah, mu'ambil isteri kamu, anak orang, jadi isteri kamu amanah daripada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba si basi suami ni boleh isteri, tak peduli dengan aurat, tak peduli dengan ibadat, tak peduli dengan penampilan, dengan apa akhlak-akhlak. Kita katalah, bukan hanya isteri itu untuk beri makan dengan minum dan duduk melakukan perhubungan, tapi isteri Allah merupakan amanah daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala sebut tentang ya ayyuhallazina amanu atiullah, taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul, taat kepada rasul. Sampai kepada wa ulil amri, dia tak kata wa atiu, taatlah kepada pemimpin. Lah. Sebab apa? Kita boleh taat kepada ulil amri selama ulil amri taat kepada Allah dengan rasul. Pasal itulah dikatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat pada mana-mana makhluk selama mereka maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan makna kalau kerajaan buat maksiat kita kena memberontak. Tidak, kita tidak ada jadi khawarij. Kita tidak ada jadi golongan yang menentang, tapi kita diajar supaya patuh kepada Allah, patuh pada Rasul dan patuh pada pemerintah dalam perkara-perkara yang baik, yang ma'ruf. Kalau yang tak baik, kita tak wajib taat, tapi bukan makna kita kena menentang secara bersenjata, sebab setiap pertempat ada tempohnya yang tersendiri. Jadi itu yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kemudian kita pergi kepada muka yang terakhir, 88. Allah Ta'ala sebut, alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika. Ada orang sangka, mendakwa dia ni orang Islam, beriman kepada Quran, tapi yuriduna ayyatahakamu ila taghut, tapi dalam bab undang-undang tak mau pakai Islam. Ini antara manusia ajaib. Saya ni Islam kuat, tak kiralah, saya tak nak sebutlah nama Islam Hadari ke, Islam Wasati ke, Islam Madani ke. Yang penting bagi kitanya, kita mengaku Islam, mengaku beriman, bila sampai kepada undang-undang Allah, kita tak mau laksanakan. Dia kata ini undang-undang hudud ini berat. Semua negara dalam dunia ini tak ada hudud lagi, kecuali negara Arab Saudi satu je. Kalau kita buat, kita diancam. Undang-undang yang tak terlibat dengan hudud, yang tak terlibat dengan ancaman. Contohnya, kenapa kita tidak gubalkan akta riba? Riba haram. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh menggubalkan akta rasuah. Akta rasuah kuat. Kita boleh gunakan siapa yang kita marah, kita boleh cas atas nama rasuah. Tapi undang-undang riba yang memang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa kita tidak hapuskan? Kenapa kita tidak bersungguh untuk menghapuskan riba? Sedangkan riba ini termasuk dalam hukum taghut, termasuk dalam amalan-amalan taghut yang masih digunapakai. Kalau kita tak ada kuasa, lain. Ini kuasa sudah ada, pilihan di tangan anda, tapi anda tak mau tukar, riba-riba masih lagi dibiarkan. Maka orang yang menentang pelaksanaan undang-undang Islam ini, disebut dalam ayat Quran ini, ra'aital munafiqina yasudduna. Orang munafik je yang menentang, penyekat pelaksanaan undang-undang Islam kalau kita nak buat. Baiklah, para jemaah sekalian, di akhir ayat ini
Allah SWT ajar kepada kita supaya fala warabbika la yu'minun. Ini ayat, ini ayat ujian. InsyaAllah kita tamatkan dengan ujian ini. Kita minta Allah Ta'ala luluskan ujian ini insyaAllah. Tuhan sebut dalam Quran ini, fala warabbik. Nabi kita bersumpah, fala warabbika la. Maka demi Tuhanmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak betul-betul beriman sehingga mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim haraja, tak ada adalah hati mereka susah, sakit, tak selesa. Mimma qadaita, daripada hukum yang kau jatuhkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka patuh dan akur. Maka di sini tiga perkara yang kita kena ada. Yang pertama, kita kena betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dalam perundangan Islam, kita mesti mengambil undang-undang syariat. Kemudian, undang-undang syariat ni kalau kena dengan nafsu kita ke, tak kena dengan nafsu kita, wa yusallimu taslima, kita kena akur, patuh dan taat. Jangan lain, berbeza. Tuan-tuan yang bayar zakat dengan bayar saman, sama atau tak sama? Tak sama. Hok pergi bayar zakat tu, keluar dari pusat zakat, cium dia punya resit, alhamdulillah, selesai tanggungjawab. Hok pergi bayar hasil saman, saya tak katalah siapa dia saman, marah ke tuan rumah pula tak. Nah, kena bayar saman, keluar-keluar, apa dia tak kata? Alhamdulillah. Basa sungguh. Alah, bulan Ramadan pun tak ada budi bicara. Ha, tengok. Lain. Maknanya, kita bila kita terima undang-undang Allah, yang pertama sekali, kita kena laharaja, terima dengan baik. Wa yusalli, itu je. Wa yusallimu taslima, mesti akur, terima dengan hati yang tenang. Ini peraturan Allah. Jadi para jemaah sekalian, walaupun cara ringkas, mudah-mudahan majlis ilmu kita ini, majlis tadarus Quran ini, diberkati oleh Allah. Sebab yang pertama, kita baca Quran. Pembaca kita ini Ustaz Abdul Aziz. Kemudian diterjemah oleh Mustaqim. Kemudian diulas oleh Abu Anas. Saya tak tafsir lagi ini, saya ulas ya. Ambil 2-3 poin yang saya kira utama, yang disentuh dalam ayat ini. Sebab mungkin dalam ayat lain disentuh dah tentangnya benda lain. Jadi kita cuba cari perkara-perkara yang penting dalam perbincangan. Maka para jemaah sekalian, walaupun sedikit tapi banyak. Quran ini kadang-kadang satu ayat ya, kita boleh bincang. Tetapi untuk Ramadan, kita nak khatam sebuah Quran dengan bacaan, dengan terjemahan dan sedikit kefahaman, kita kata alhamdulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.